menggores masa dan menyimpan makna tersirat. Saatnya kita kembali menengok warisan kekayaan Nusantara dari para leluhur. Salah satu warisan leluhur yang masih terjaga sampai saat ini dapat kita saksikan di Kota Sengkang, sebuah kota di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Secara sosiologis dan budaya, Kabupaten Wajo memiliki kekayaan budaya dan kekayaan alam yang menakjubkan. Di daerah ini ada Danau Tempe yang dikenal sebagai penghasil ikan air tawar. Danau Tempe terbentang laksana cermin raksasa di sisi barat Kota Sengkang. Danau ini memiliki pesona alam yang elok dan unik. Perkampungan nelayan tradisional bernuansa Bugis berjajar sepanjang tepian danau. Berjarak 2 km arah timur Kota Sengkang, dekat Danau Lapulung, terdapat kampung adat Atakae. Di sana terdapat bangunan duplikat rumah adat Wajo. Salah satu di antaranya yang terbesar adalah Seo Raja atau Istana Raja Latendri Bali. Ada yang khas dari masyarakat Bugis sebagai suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Wajo, yaitu keberadaan kain tenun sutra Sengkang. Menurut cerita turun-temurun dan beberapa literatur, kain tenun sutra Sengkang telah ada sejak ratusan tahun silam. Pertama saya mengungkap sebuah naskah yang pernah saya baca, yaitu Lontarak Belawa. Di situ pertama kali saya temukan kata-kata sutra di situ, antara perkawinan anak haji dari Lu dengan Iswari dari Mancapai. Nah, di situ juga saya temukan kata-kata di dalam lontarak, kata-kata Sengkang. Nah, lalu ini putri dari Mancapai dengan perkawinannya dengan anak haji dari Lu, maka diberikan kekuasaan di 4 daerah, yaitu Tempe, Sengkang, Tampang, dan Wage. Nah, disitulah awalnya kita mengenal, sudah mulai kenal nama sutra. Tenun ini sudah ada sejak abad ke-14 di Kabupaten Wajo ini. Namun pada saat itu terbatas pada pembuatan untuk pemakaian sendiri, bukan untuk komoditi dagangan. Misalnya seseorang ingin melakukan hajatan pernikahan, terutama pada acara-acara pernikahan, itu biasanya anak-anak perempuan itu diminta atau disuruh oleh orang tuanya untuk menenun sarung. Apakah untuk dipakai dia sendiri ataukah untuk orang tuanya. Itu sehingga belum terjadi di masyarakat sebagai suatu komoditi dagangan, tetapi hanya untuk pemakaian sendiri. Sejarah tentang tenun sutra Sengkang tidak dapat dipisahkan dari peran perempuan Bugis dalam keluarga. Orang tua suku Bugis di zaman dulu menjadikan tenun sutra sebagai salah satu cara dalam mendidik anak perempuan mereka. Budaya orang Bugis itu kan dulu kan kebanyakan petani. Nah, perempuannya nggak ada pekerjaan kalau lakinya sudah turun ke sawah. Nah, barang ini atau produksi kain sutra ini sudah membudaya awalnya dari entah dari mana. Akhirnya menjadi budaya tenung di daerah ini. Nah, dari situ orang tua selalu mewarisi ke anaknya. Jadi ada cerita bahwa orang Bugis itu, khususnya orang Wajo, kalau tidak pintar menenung, artinya belum sempurna lah. Kedua ceritanya, kalau ada orang luar yang meminang orang Bugis Wajo, dilihat dari
hasil kerja tenunnya itu. Kalau memang hasil kerja tenunnya itu bagus, apa berarti orangnya sudah sempurna atau sudah ya boleh dikata cantik apa segala begitu. Jadi penilaiannya tergantung dari karyanya untuk yang penenun sutra ini tadi. Nah, salah satu cara untuk mendidik anak-anak perempuan zaman dulu agar supaya perempuan-perempuan ini bisa menjaga diri, terhindar daripada hal-hal negatif, sehingga lebih banyak dianjurkan atau disuruh oleh orang tuanya untuk tinggal di rumah untuk menenun. Nah, sehingga akhirnya menjadi suatu tradisi dan budaya pada masyarakat Bugis, khususnya di Kabupaten Wajo ini, setiap anak perempuan harus pandai menenun. Dalam bahasa lokal, yaitu Bugis, sutra disebut dengan sabe. Menengok ke masa yang lalu, aktivitas masyarakat Wajo dalam mengelola sutra sudah dilakukan secara turun-temurun, baik dalam skala industri rumah tangga maupun industri menengah. Proses pembuatan kain sutra membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan sedikitnya 15 orang dalam satu kali tahapan pembuatan kain. Sebelum menjadi benang sutra, ada proses yang cukup panjang yang dimulai dari peternakan ulat sutra. Proses ini mulai dari pemeliharaan ulat sutra, proses menjadi kokon, hingga akhirnya menjadi benang sutra yang siap ditenun menjadi sehelai kain. Kita dapat telur dari Verfutani sesuai dengan pesanan. Contoh ini tempat telurnya dan menetas, misalnya penetasan tanggal 1. Ini menetas baru 3 hari makan, dikasih makan dengan daun murbei. Ada memang khusus daun murbei itu. Baru 3 hari makan, baru ada instar pertama, artinya tidur. Instar pertama itu 2 kali 24 jam. Ulatnya tidur itu tidak makan. Baru setelah instar pertama, makan lagi selama 2 hari. Masuk instar 2. Begitu seterusnya sampai instar 4. Ini sudah masuk instar 5. Artinya ini masuk untuk proses pengokonan. Tinggal 3 hari proses pengokonan. Dia akan membungkus dirinya jadi kepompong. Itu seratnya dia mengeluarkan air liur dari mulutnya, bikin bundaran untuk membungkus dirinya. Dan bundaran itulah disebut kokon, dan itulah yang menjadi sutra. Dalam proses pembuatan benang sutra menjadi kain sarung sutra, masyarakat pada umumnya masih menggunakan peralatan tenun tradisional, yaitu alat tenun gedogan, atau masyarakat Sengkang menyebutnya alat tenun walidah. Ini alat tenunan gedogan, satu setnya. Ini pertama alat gunulungan benang, baru ini alat penindis untuk menekan benang bawah, baru ini tali untuk alat pembantu untuk benang bawah. Ini sisir, alat untuk mengatur lusi. Ini juga walidah, alat untuk merapatkan benampakan. Ini teropong, alat untuk memasukkan benampakan. Dan ini wakangeng, alat untuk gulungan kain. Perkembangan teknologi yang datangnya dari Tanah Jawa berpengaruh terhadap proses pembuatan tenun sutra di sekitar tahun 1950. Dan membuat sebagian proses pembuatan dengan alat tenun gedogan beralih menjadi alat tenun bukan mesin. Thank you.
sekitar tahun 50 seorang pengusaha yang lebih dulu sebenarnya berkembang, tenun ATBM itu ada di Pulau Jawa, terutama di Bandung. Nah itulah, kemudian teknologi itu masuk sekitar tahun 50-an ke Kabupaten Wajo ini, lalu kemudian berkembang sampai hari ini untuk pembuatan kain-kain yang lebih, pemanfaatannya lebih luas, misalnya untuk busana, bahkan untuk interior. Itu bisa diproduksi dengan ATBM yang lebar kainnya lebih lebar daripada kain gedogan itu yang hanya sebatas 60 cm. Kalau tenun ATBM itu sampai hari ini sudah ada lagi pengembangan baru, bisa mencapai 150 cm. Keberadaan kain tenun sutra Sengkang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Wajo. Bahkan di tahun 70-an, tenun sutra seolah mempunyai keistimewaan tersendiri saat hari raya tiba. Tidak hanya itu, sutra Sengkang mempunyai nilai simbolik yang sangat tinggi dalam menerjemahkan hubungan suami istri dalam kehidupan masyarakat Wajo. Secara tradisi kita lihat orang yang baru kawin itu ya, sebelum duduk di pelaminan maka harus dimasukkan dalam satu sarung yang artinya bahwa dia itu harus rapat ikatannya dan tidak ada, yang sudah mengikat dalam rumah tangganya bagaikan orang di dalam sarung, tidak boleh mengungkap rahasia rumah tangganya walaupun kepada siapa karena sudah masuk dalam satu sarung. Lalu sarung itu dijahit dalam artian sebagai simbolik untuk tidak ada lagi yang akan membicarakan rahasia kelemahan dan kelebihan di dalam rumah tangganya. Tahun 70-an saya masih dengar semua orang kalau lebaran pasti pakai sarung sutra. Kalau hari lebaran itu bunyinya sarung sutra, kalau di masjid orang berdiri untuk salat semua pasti terbunyi kedengaran sebagai kain sutra. Dan hari saat itu juga orang pada pakai sutra sebagai pakaian salat Idul Fitri. Lalu yang kedua yang saya lihat, orang Wajo itu biar sebagai ibu rumah tangga dia memenuhi kebutuhan suaminya, memasak, memelihara anak, juga dia masih melakukan aktivitas itu dan tidak ada yang terabaikan, semua jadi. Kain tenun sutra Sengkang mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan tenun sutra dari daerah lain, yaitu warna yang terang dan mencolok. Warna kain tenun ini pun menjadi makna tertentu dan penanda tersendiri dalam kehidupan masyarakat Wajo. Kalau berbicara masalah warna, memang ada peruntukan-peruntukan tertentu bagi pemakaian warna itu. Misalnya saja seorang gadis itu biasanya memakai sarung balorendi, kotak-kotak kecil dan halus, dan terdiri dari warna tua muda, pada umumnya memakai warna pink terang dengan pink muda. Ataukah hijau daun dengan hijau muda dan seterusnya. Berbeda kalau perempuan itu sudah berkeluarga, itu juga memiliki ciri warna tertentu. Ataupun laki-laki yang masih lajang belum menikah. Nah, sehingga pemanfaatan sarung itu pada zaman-zaman yang lampau, pada umumnya keluarga-keluarga jika menghadiri undangan membawa serta keluarga-keluarganya. Jika suatu keluarga memiliki anak laki-laki, itu dibawa serta dalam suatu acara pesta pernikahan. Dan dipakaikanlah sarung yang menandakan bahwa si anak ini masih bujang. Di keluarga lainnya juga mungkin membawa anak gadisnya yang juga memakai sarung yang menandakan bahwa dia masih gadis. Ya, sehingga kadang-kadang terjadi perjodohan setelah
acara itu, karena pada saat berkumpul orang-orang sudah bisa melihat, oh si keluarga ini ada memiliki anak laki-laki yang masih bujang, keluarga ini masih memiliki anak yang masih gadis. Jadi ada warna khusus untuk kalangan bangsawan, warna apa hijau keratong, kalau di sini kan hijau dantu, itu dikhususkan untuk kalangan bangsawan. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna ungu. Itu ada tempat-tempatnya bahwa kalau warna ini kalangan ini yang bisa, umur sekian yang bisa pakai. Itu dulu, tapi sebagian sekarang masih daerah di Tanah Bugis masih pertahankan itu. Sebagian juga tidak pertahankan lagi. Selain warna, motif khas kain tenun sutra Sengkang juga menjadi ciri khas yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Meski seiring berjalannya waktu, motif-motif ini mengalami modifikasi. Sebenarnya motif-motif yang tercipta itu tidak terlepas daripada karakter orang Bugis Wajo itu yang berada dalam pemerintahan yang demokratis, walaupun pemerintahan itu kerajaan. Itu yang tercipta di masyarakat karena begitu leluasanya, begitu bebasnya orang mencipta, sehingga tidak ada batasan bagi mereka, seniman-seniman perajin tenun ini, untuk mendapatkan inspirasi yang lebih luas lagi, yang kemudian diimplementasikan ataukah dibuat dalam bentuk motif pada tenunan itu. Yang mencirikan kekhasan daripada lipas sabbe atau sarung sutra Sengkang itu terletak pada tumpalnya. Tumpal itu biasanya berbentuk garis-garis vertikal ataupun berbentuk motif kembang, tetapi pada umumnya dan harus dalam hitungan ganjil. Misalnya kalau dia garis vertikal, hitungannya pasti selalu ganjil, dan di tengah-tengahnya ada garis yang lebih tebal yang disebut datu. Dalam bahasa Bugis, tumpal itu disebut kapala, kapala lipa. Jadi kalau sarung Bugis itu mutlak harus ada kapala. Di dalam kapala itu atau tumpal itu ada satu garis tebal yang disebut datu. Itu tidak boleh sama ukurannya dengan garis-garis yang ada di sampingnya. Begitupun, sekalipun itu misalnya dalam bentuk kembang tumpalnya itu, misalnya modifikasi motif kotak, katakanlah ini balok tengah, kemudian tumpalnya berbentuk kembang-kembang kecil. Hitungannya selalu ganjil, 1, 2, dan 3. Tetapi dalam penempatan garisnya itu harus ada di tengah-tengahnya itu berbentuk garis besar atau lebih tebal ukurannya, lebih lebar ukurannya dibandingkan garis-garis yang ada di sampingnya. Ya, motif ini namanya balomakalu atau motif melingkar. Posisinya dalam posisi horizontal. Sarung ini diproduksi kurang lebih 50 tahun yang lalu. Jadi motif makalu ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam agama Islam disebut hablum minannas. Motif ini namanya balotetong atau motif vertikal. Ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi karena masyarakat Wajo adalah masyarakat yang religius, sehingga dalam penciptaan motifnya pun juga itu tergambarkan bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan itu juga sangat penting. Sehingga terciptalah balotetong ini. Motif ini namanya balorendi atau motif kotak kecil. Biasanya peruntukannya untuk kaum perempuan. Filosofi daripada balorendi itu adalah kotak-kotak kecil yang berarti perempuan itu memiliki kehalusan,
baik dari perasaan, tingkah laku, dan lain sebagainya. Dan penguasaannya pun juga berada pada lingkup kecil. Motif ini namanya malolobang, biasa juga disebut curak laba. Artinya terdiri dari paduan motif-motif yang berbentuk kotak yang lebih besar. Motif ini namanya motif atau balo mapagiling. Teknik menenunnya dipadukan dua teknik sekaligus. Ini teknik tenun ikat dengan teknik subi. Subi ini biasanya dipakai pada teknik pembuatan motif lagosi atau kembang-kembang lainnya. Mirip dengan teknik songket yang digunakan di Sumatera ataupun Kalimantan. Selain motif-motif yang memiliki filosofi yang syarat dengan adat istiadat, ada juga motif lagosi yang beberapa tahun belakangan mempunyai tempat istimewa bagi para pecinta kain tenun sutra Sengkang. Motif lagosi diibaratkan sebagai perlambang cinta dan harga diri seorang perempuan Bugis. Motif lagosi itu terjadi sekitar tahun 1930. Ketika itu secara besar-besaran masyarakat Wajo, kaum lelakinya itu banyak yang merantau, seperti misalnya ke Malaysia, ke Sumatera, di Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Nah, sehingga perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suami untuk menjaga diri itu melakukan aktivitasnya kebanyakan di rumah dengan menenun. Dari situlah kemudian muncul inspirasi, kerinduan mereka akan kembalinya sang suami, maka ditenunlah motif-motif lagosi itu yang berbentuk setangkai kembang. Itu perlambang cinta yang terus dijaga, sekalipun bertahun-tahun ditinggal oleh suami. Menjaga kesucian, menjaga harga diri seorang perempuan, saya kira di seluruh Indonesia adalah harga mati juga.